Hai guys, selamat kembali. Lisa tampil menawan dalam event Bulgari Serpenti 75 yang diselenggarakan di Korea sore hari ini. Dalam foto-foto yang dibagikan oleh media sore ini, Lisa tampak anggun mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan bagian punggung terbuka, memperlihatkan bentuk punggungnya yang menawan. Selain itu juga, Lisa terlihat tampil cantik dengan gaya rambut dicepol, memamerkan koleksi pria termewah milik Bulgari. Berupa kalung panjang berkepala ular berwarna hijau yang menjuntai indah di lehernya, serta anting-anting berhiaskan permata putih milik Bulgari. Kehadiran Lisa sebagai global brand ambassador Bulgari memang sangat-sangat dirindukan oleh para penggemar. Bulgari dapat membuat Lisa tampil berbeda dengan gaya yang elegan, dengan gaun panjangnya yang kita tahu sangat jarang dia kenakan. Sementara itu, melihat ini, para penggemar di Twitter menjadi sangat bersemangat, sehingga berbagai macam kata kunci terkait Lisa dan Bulgari berhasil menguasai trending Twitter seluruh dunia, bahkan berhasil menjadi top 3 di Twitter Thailand. Sementara itu, acara Bulgari Serpenti 75 yang diadakan di Korea ini dihadiri oleh berbagai artis dan idol seperti Hwasam Mamamoo, Felix Stray Kids, serta kedua member dari ENHYPEN. Nampaknya setelah acara ini berakhir akan ada after party yang diselenggarakan oleh Bulgari. Tidak tahu apakah Lisa akan ikut dalam after party tersebut atau hanya mengikuti acara inti saja. Mari kita nantikan. Sementara itu, video billboard Lisa bersama Bulgari telah terpasang di Maxion Global Business Center Seoul, Korea, menampilkan Lisa dengan berbagai macam koleksi perhiasan Bulgari sebagai bagian dari kampanye globalnya. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!